Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Delta Air Rifle, di mana channel YouTube dari GSA Sport Indonesia. Oke, bagaimana kabar kalian, pecinta pedilers? Semoga dimanapun kalian dari Sabang sampai Merauke tetap baik-baik saja dan juga dilancarkan rezekinya segala urusannya. Dan semoga kalian segera bisa memiliki senapan angin impian kalian. Atau mungkin senapan impian kalian ada di depan saya yang seperti ini. Kalian bisa langsung tonton videonya sampai habis. Jangan di skip-skip agar tidak ketinggalan informasi dari senapan angin kali ini. Karena apa? Karena kali ini saya akan bahas review spesifikasi dari senapan angin PCP Ruger Black Army Marauder. Tentunya kalian yang pecinta bedilah sudah lama, itu tidak asing ya dengan senapan angin ini. Ini salah satu senapan terlaris. Untuk itu, buat kalian yang lagi cari senapan angin PCP dengan harga terjangkau, tetapi rekomendasi sekali, ini salah satu senapan rekomendasi dari GSA Sport Indonesia. Oke, mari kita bahas mulai dari yang membuat elegan senapan angin ini dari popornya ya. Sebelumnya popornya ini dari kayu mahoni dengan motif kamuflase ataupun motif daun seperti ini. Ini detailnya, finishingnya rapi. Jadi kalian yang lebih suka warna motif, ini rekomendasi sekali buat kalian. Dengan ujungnya dilengkapi dengan bantalan popor ini sehingga lebih nyaman. Kalau kalian gunakan berburu itu lebih nyaman, lebih mudah dan juga tidak kecapean ya, tentunya dilengkapi dengan bantalan popor. Selanjutnya kita ke bagian laras. Nah, ini larasnya juga ukuran lebih panjang daripada ukuran biasanya. Ini ukurannya sekitar 65 cm dari bahan baja dengan OD 13. Seperti ini. Di bagian ujung juga sudah ada drat ataupun nepel peredam, bisa dilepas pasang. Jadi kalau kalian mau pasang peredam silahkan, tinggal dilepas terlebih dahulu untuk drat ataupun nepelnya. Tabungnya ini juga menambah elegan juga karena tabung model tanam, jadi lebih simpel ya kalau dilihat. Lebih simpel karena tabung tanam dengan bahan kuningan OD 25 mm. Ini sangat mampu mengisi tekanan ini cukup banyak juga. Keamanannya bisa 2.500 sampai 2.700 PSI. Sebenarnya fullnya tuh bisa 3.000. Tapi saran dari kami jangan mengisinya full ya, agar tetap aman senapan dan juga orang-orang di sekitarnya. Ada manonya juga di depan tabung. Jadi kalian bisa selalu cek tekanan angin yang ada dalam senapan angin. Oke, selanjutnya senapan angin ini sudah marauder. Jadi kalian bisa isi single shot ataupun magazine, lebih mudah, lebih simple, hemat waktu juga. Jadi kalau kalian mau nembak, bisa langsung cepet-cepet sebelum hewan buruan lari, karena tidak perlu memasukkannya mimis satu persatu. Itu mengapa mudahnya senapan angin yang sudah bermagazin. Dengan picu, ini belum dilengkapi dengan safety trigger ya, jadi lebih hati-hati juga ketika tangan berada di area picu. Kalibernya aman, yaitu 4,5 mm. Karena ini senapan angin PCP, tentunya kalian sudah tidak asing lagi ya. Kalau pengisian anginnya itu dengan sistem PCP, bisa dengan tabung scuba, kompresor, ataupun pompa heel pump, bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Yang perlu kalian ingat, kalau pengisian angin di senapan angin dan juga di kendaraan itu berbeda, jadi kalian jangan samakan pengisiannya kendaraan kalian dengan senapan kalian, karena pengisiannya berbeda, jadi kalian harus memisahkannya agar aman orang-orang di sekitar kita juga. Oke, itu tadi review ataupun spesifikasi dari senapan angin ini. Buat kalian yang ingin segera order, bisa langsung hubungi ke JS kami. Ini dia nomornya. Yang perlu kalian ingat, kalau kami itu hanya mempunyai nomor rekening atas nama Uda Sukses Mulia Jaya. Jadi, selain nomor rekening atas nama tersebut penipuan. Tetap hati-hati, tetap waspada dalam pembelian senapan angin secara online. Oke? Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komennya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.